tambahan daya tarik Semarang Zoo untuk rekan-rekan yang ingin melepaskan penat di kota Semarang. Ada beberapa binatang yang tadi juga sudah kita cek. Ada harimau, ada gajah, ada buaya, dan beberapa unggas yang juga ditaruh di sini. Artinya, sekali lagi saya penekanannya adalah ini harus berjalan seimbang. Gas dan remnya sesuai petunjuk Pak Presiden juga harus dijalankan dengan baik. Nggak semata-mata menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, tapi adalah bagaimana mengatur atau memanage jumlah pengunjung yang di sini benar-benar menerapkan social distancing dan SOP kesehatan. Itu yang paling penting. Sehingga ekonomi tumbuh dengan baik dan juga persoalan COVID ini bisa kita manage dan kita tekan di kota Semarang. Ya, ada dua harimau yang lahir 3 bulan yang lalu. Kami disuruh beri nama hari ini karena dua-duanya perempuan atau wanita, maka kita kasih nama Coffee dan Vivid. Nah, kalau disingkat kan COVID, supaya menandakan bahwa pada masa pandemi itu di Semarang Zoo pernah lahir 2 harimau. Yang insya Allah kita doakan dia bisa menjadi harimau yang gede dan sehat.